Jalan Tol Indralaya Prabu Muli. Jalan Tol Indralaya Prabu Muli merupakan bagian dari pembangunan dari proyek Trans Sumatera. Jalan Tol Indralaya Prabu Muli telah beroperasi tanpa tarif sejak tanggal 30 Agustus tahun 2023. Meski pengendara yang melintas tetap harus melakukan tapping di gardu tol. Jalan tol ini melewati wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabu Muli yang dilengkapi dua simpang susun, satu gerbang tol, dan satu tip rest area. Tipe A. Jalan Tol Indralaya Prabu Muli merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya, Muara Enim dengan total panjang mencapai sekitar 119 km dan terbagi menjadi dua seksi. Di mana untuk seksi 1 Simpang Indralaya, Prabu Muli sepanjang 64,50 km, dan seksi 2 Prabu Muli, Muara Enim sepanjang 54 km. Sebelumnya jarak untuk perjalanan dari Palembang ke Prabu Muli menggunakan jalan biasa memakan waktu selama 2 jam. Dengan adanya tol ini, jarak dari Palembang ke Prabu Muli cukup 1 jam saja. Utama Karya memberlakukan tarif tol yaitu Tol Indralaya Prabu Muli atau sebaliknya sebesar Rp84.000 dan Prabu Muli KTM sebesar Rp93.500. Kemudian tarif tol Prabu Muli Pemulutan Rp97.500 dan Prabu Muli Palembang Rp104.500. Thank you.
Thank you.
Thank you.